Assalamualaikum dan apa khabar kepada semua subscriber dan penonton Tiga Manjo. Anda semualah yang memberikan saya semangat untuk meneruskan perkongsian mengenai motosikal two stroke ni. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang memberi sokongan kepada saya. Okey, tanpa melengahkan masa, kita teruskan video ni. Topik video pada kali ini adalah bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai exhaust motosikal two stroke. Kita akan mengupas cara kerja sistem exhaust two stroke dan mengetahui kenapa reka bentuknya unik berbanding dengan reka bentuk exhaust four stroke. Lebih menarik lagi, kita juga akan mengetahui bagaimana untuk mendapatkan tenaga yang menggila dengan hanya melakukan beberapa penyesuaian setup daripada tahap basic, intermediate dan advanced. Anda juga akan dapat mengetahui kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangan pada reka bentuk-reka bentuk serta ukuran-ukuran yang berbeza-beza pada exhaust two stroke. Pada akhir video ini juga, anda akan dapat memahami teknik penambahbaikan pada exhaust motosikal two stroke yang anda inginkan. Jadi, tontonilah sehingga ke penghujung video ini untuk manfaat anda. Teruskan menonton. Okey, kita tengok jenis-jenis reka bentuk exhaust two stroke. Nama asal kepada sistem penyahkan asap buangan daripada enjin two stroke adalah expansion chamber sebelum nama ditukar menjadi exhaust. Setiap reka bentuk exhaust motosikal two stroke daripada kilang ada plate-plate besi berjumlah satu ataupun dua sebagai back pressure ataupun tekanan belakang. Tujuannya adalah untuk memberi rintangan, memberikan tenaga kecekapan optima dalam keadaan tiada apa-apa modifikasi ataupun bahasa kampungnya standard pekak lah. Kaedah plate besi yang ada 2-3 ni dalam exhaust sama juga digunakan pada exhaust 4 stroke. Kaedah ini berkesan jika sekiranya enjin atau juga setting carburetor dan sebagainya adalah standard pekak. Walau bagaimanapun, kaedah ini tidak lagi sesuai dan tidak praktikal untuk digunakan kepada enjin yang telah di-upgrade ataupun dinaik taraf. Ini kerana ia akan memberi kesan aliran pergolakan ataupun turbulence flow yang mengganggu kecekapan aliran asap exhaust itu. Ini akan menyebabkan tekanan ataupun ancaman kepada enjin yang dah lawas tu. Ia akan tolak balik dan menyebabkan enjin tu boleh mati ataupun jam. Koma ni yang pakai two stroke mana nak standard-standard, betul tak? Labun lah kalau kata, dok lah nak standard-standard pekak. Nyembang boleh lah, usah nak ngecung dengan teman. Tak baik nipu diri sendiri kan? Kita cerita dulu pasal design-design ataupun reka bentuk exhaust two stroke yang ada di pasaran sekarang ni. Baiklah, kita teruskan topik. Reka bentuk yang pertama adalah exhaust lurus. Reka bentuk ini dimulakan pada tahun 60-an, awal-awal pengeluaran motosikal two stroke dululah, sehinggalah ke tahun 80-an. Ni kira zaman vintage kuno Tok Kaduk ni. Dari pandangan mata kasar, memang
nampak macam lancar lah, dia straight, dia pergi, dia lurus, dia pergi kan. Tapi sebenarnya design ini, reka bentuk ni serupa macam reka bentuk exhaust for stroke. Banyak dia punya sekatan ataupun restriction, terutamanya plate yang menahan bagi back pressure tu lah. Plate stopper ataupun restriction ni, yang back pressure ni, dia memudahkan kita start motor tu lah. Kita tak perlu pulas pijak lebih-lebih, dia kali dua kali kita tendang saja. Untuk kelajuan rendah dia okey lah, tapi bila dah lepas kelajuan 120 macam tu, kita dah pulas habis tapi dia tak pergi. Itu kelemahan exhaust yang lurus ni. Bunyi dia pun tak sedap lah, dia macam lompong je. Teruskan menuntun. Reka bentuk yang seterusnya adalah separa lurus atau separuh lurus. Dia ada macam kun tapi tak macam kun. Yang tadi tu vintage kuno, yang ini klasik kuno untuk kado. Reka bentuk ni dipopularkan oleh motosikal Yamaha lah. Ia dimulakan dengan siri RD dan juga RZ yang menggunakan power valve YPVS atau Yamaha Power Valve System tu lah. Kemudian dia implementkan design exhaust tu kepada RXZ first model lah, 5 speed. Bunyi design ni dia macam hidung tersumbat, macam tersekat-sekat. Bunyi original dia bunyi macam ada whistle, beep, beep, beep. Memang bosan lah bunyinya. Sebab apa saya mengajuk bunyi RZ 5 speed ni? Sebab saya dah pernah gunakan, dah pernah memilikinya. Jadi itulah bunyinya, bosan. Top speed RXZ 5 speed pun lebih kurang 140-145 itulah, tak lawas. Exhaust jenis semicon ni sama juga, ada juga back pressure plate tu. Jadi penyelesaiannya macam biasa, buang dan taruh kun juga. Teruskan menuntun. Kemudian exhaust to stroke pada motosikal biasa di atas jalan ni berevolusi dan ditukar reka bentuknya menjadi seperti apa yang kita lihat sekarang ni, berinspirasikan daripada motosikal lumba. Daripada tengkuk, badan dan juga bentuk kun yang ada pada exhaust tu, semua diwarnakan dengan warna flat black lah. Dan ruangan kebuk atau chamber untuk muffler ataupun silencer dibuat dengan besi krom lah. Itu semua kosmetik je, style, design. Besi krom ni resonan dia melantunkan bunyi nyaring lah. Jadi perlukan fiberglass lah untuk kita absorb bunyi nyaring tu. Jika dibandingkan dengan muffler perlumbaan, ia menggunakan material aluminium ataupun carbon lah untuk dibuat tabung silinder muffler tu. Dan masih lagi gunakan fiberglass macam yang motor ni atas jalan menggunakan ni. Ada setengah exhaust yang masih lagi mempunyai plate resistor itu, dan ada juga exhaust yang tidak menggunakan plate resistor itu, tetapi dia menggunakan jaring-jaring gerutu, kepingan besi gerutu yang di welding atau dikimpalkan di dalam sekeliling chamber exhaust tu lah. Function dia sama, untuk memberi resistance supaya exhaust tu tidak terlalu lawas, untuk ada back pressure jugalah. Motosikal yang menggunakan sistem macam sarang keliling tu yang beralun-alun, motosikal besar lah seperti Honda NSR 150, Kawasaki KRR 150 dan Yamaha TZM 150. Teruskan menuntun. Bagi motosikal lain seperti RG Sport, RG V, RG X masih lagi menggunakan plate resistor itulah. Serta juga motosikal yang popular untuk lama kuno tu, RZ, masih juga menggunakan plate resistor tu. Termasuklah juga Suzuki Panther. Jadi masih lagi ada rintangan, adalah tujuan dia waktu supaya senang start dan sebagainya lah. Penyelesaiannya macam biasa, buang semua tu, taruhlah kun walaupun bentuk exhaust tu dah ada macam kun. Design exhaust yang seterusnya yang berbentuk lingkaran yang melilit pada chassis, iaitu exhaust yang digunakan pada motosikal, motocross ataupun enduro. Reka bentuk sebegini memerlukan pelepasan clearance daripada tanah lebih tinggi daripada motosikal yang biasa tu. Sebabnya motocross ni dia randuk
air lumpur lah, tempat yang batu-bata. Jadi kalau batu-batu kecil tu dia berterbangan atau dikorek oleh tayar depan yang ada spike ataupun paku getah lah yang empat segi tu, dia akan mudah mengenai exhaust yang dibuat setup di bahagian bawah enjin lah. Motosikal motocross ni, exhaust ni memang untuk perlembaan dan lasak. Dia tak ada stopper dalam tu lah. Cuma bentuk exhaust tu dah ada macam kukun sebagai pengganti stopper tu. Teruskan menonton. Design exhaust motocross ni ada dua. Satu guna acuan, kemudian dia press menggunakan hidrolik. Dan lagi satu, cara welding ikut potongan-potongan yang nampak macam belang-belang tu lah. Biasanya kalau nak dapat respon yang bagus, bahagian dalam tu perlulah very smooth. Tu rahsianya lah. Jika dia berketak-ketak macam ruas buluh kan tebu tu, dia masih lagi ada macam resistant. Yang tu cantik je lah. Exhaust untuk perlembaan road race design sama je dengan kandungan volume tu, sama macam motocross, cuma bentuk tu je berbeza. Biasanya material untuk exhaust perlembaan untuk motocross ataupun road race ni, dia ringan lah daripada material yang biasa ada pada motosikal standard. Ada yang sekarang ni specialize untuk buat exhaust titanium je. Titanium ni dia sangat ringan dan sangat tahan. Kalau nak sambungkan dia, kena welding TIG specialnya. Dia tak boleh welding biasa-biasa. Kata pomen biasa, welding argon. Exhaust motocross dan road race ni, dia ada muffler di belakang dan ada cone lah di antara muffler tu. Kemudian ada neck dan juga besi pipe yang memanjang lah. Ada juga design yang sebegini, dia patah balik muffler belakang tu lah, menghala ke depan, tapi muncung dia untuk keluar asap exhaust tu menghala ke bawah. Itu untuk menjimatkan ruang lah. Biasanya yang guna tu skuter ataupun moped two stroke lah. Teruskan menonton. Reka bentuk yang terakhir sekali adalah reka bentuk exhaust yang mana silencernya adalah cone itu sendiri. Kebiasaannya yang menggunakan sistem exhaust ni adalah go-kart dan juga skuter two stroke lah. Kaedah design macam ni, reka bentuk macam ni, dia menjimatkan ruang lah, dia pendek je. Kaedah exhaust cone tu sebagai silencer, di belakangnya tu adalah resistor dan lubang exhaust je bukan diletak direct di tengah lah, di bahagian tepi. Exhaust jenis ni memang ada back pressure, tapi dia tak adalah restrictive sangat sebab dia selepas cone tu ruangannya besar untuk dia circulate, untuk ditampung pressure tu, dan kemudian dia shootkan semua asap yang sekelit tu ke lubang kecil exhaust tersebut lah. Teruskan menonton. Sekarang kita tengok apakah persediaan untuk memilih jenis-jenis setup yang dikendaki atau yang digemari untuk kita naik taraf ataupun upgrade exhaust two stroke motosikal kita. Lepas tu teknik-teknik yang potong exhaust, macam potong tebu, potong tepi, orang kata belah kacang, itu zaman Tok Kaduk dah ada dah. Orang sekarang baru nak ibu duk kata benda ni benda baru, teknik baru. Mana ada benda baru lah. Tu seru benda kuno dulu lah. Marah ya. Nasihat. Kita akan hanya menumpukan pada exhaust yang design standard, sama ada original exhaust yang ada pada motosikal RG Sport, RGB atau RGX, ataupun design yang sama tetapi bukan original daripada Suzuki lah, yang aftermarket seperti jenama-jenama yang pelik-pelik tu, Suzuki ke apakah. Kita akan tumpukan jenis exhaust standard spec. Saya tak berapa nak recommend exhaust yang berbelang-belang tu, yang memang full race tu, sebab kita nak pakai hari-hari kan. Itu kalau betul-betul nak main track, itu lain cerita lah. Sekarang ni kita nak cerita kegunaan harian. Teruskan menonton. Yang pertama adalah basic exhaust setup atau persediaan asas exhaust. Basic setup ni pula terbahagi kepada stage 1 dan stage 2. Baik,
Kita mulakan dulu dengan basic exhaust setup stage 1 atau stage 1. Stage 1 ni banyak yang dilakukan pada exhaust motosikal RXZ, Panther, dan ada juga yang buat pada Yamaha lain seperti SS dan juga motosikal RG lah. Ni cara orang malas lah. Dia buat kerja susah, lepas tu dia buat benda yang simple je. Cara malas tu kita boleh tengok lah hasil buatan tu, dia potong tebu lah, cross. Hilanglah seri cantik exhaust tu kan. Oh Tuhan. Itu kalau dapat orang yang buat macam tu, mekanik ke ataupun tukang buat exhaust yang buat macam tu, elok benar lah kalau kita dapat tampar di muka dia tu. Kita nak buat nampak seoriginal yang boleh kan. Yang dia pergi potong melintang tu pasal apa? Alamak. Aja yang tengin. Jangan lupa like, subscribe, komen dan share untuk tidak ketinggalan pada video-video yang akan datang. Teruskan menonton. Cara dia mudah je. Pertama sekali kita kena cabut cover silencer tu lah. Cover tu sekeping besi je. Dia punya welding ada 3 dot, grind 3 dot tu, lepas tu dia akan tercabut lah. Kemudian potong tabung silinder silencer tu yang ada dot kuning tu kan. Potong dua bahagian. Tujuannya kita nak kena keluarkan plate yang ada dalam tu. Kita kena buang untuk kita taruh lebih banyak fiberglass kat situ. Sekarang ni tak boleh sebab benda tu menghalang kita taruh lebih banyak fiberglass lah. Bakar karbon yang ada dalam tu dengan api torch. Boleh guna yang pakai butane tu, pakai nozzle, boleh beli kat DIY. Kemudian kita belah exhaust tu ikut welding asal, iaitu di tengah tu, atas bawah tu. Kalau nak belah exhaust tu ada 3 bahagian lah. Pertama keseluruhannya, yang kedua sampai di bahagian tengah ataupun bahagian belakang saja. Belah bahagian yang sebelah dalam yang menghala ke enjin lah, jangan bahagian luar. Kalau yang bahagian dalam tu, apabila kita welding balik untuk jadikan exhaust kembali, kalau kita potong cross pun tak nampak. Teruskan menonton. Saya dulu buat sampai tengah aja sebab yang nak dikeluarkan cuma plate resistant tu yang dua tu, dan juga ada macam jaring sebelum plate tu lah. Kalau rajin belah semua, belah yang besar punya lah, nampak lebih cantik dan kemas lah. Buka bahagian tu dan keluarkan resistor stopper yang pertama, yang paling dekat dengan enjin lah, bukan yang paling dekat dengan silencer. Itu je first stage atau stage 1, simple je. Kemudian welding balik, simple je. Yang ni teknik popular lah, orang kata buang selapih. Ni lah buang selapih orang kata. Tapi alang-alang kalau ada exhaust yang jenis macam ada bentuk dia macam cone, macam RG, RXZ, SS, buang dua-dua sekali. Itu masuk stage 2 lah. Basic setup stage 2. Buang dua-dua penghalang resistor tu, welding balik. Kita boleh dengar perbezaan bunyi tone exhaust tu. Kalau kita buat stage 1, bunyi dia ada bunyi mengetuk sikit lah dan ada senyap sikit lah. Untuk stage 2, bunyi macam exhaust racing sikit lah. Teruskan menonton. Stage 2 ni pick up dia lambat daripada stage 1 dan yang exhaust standard. Ni sebab dia dah lompong kata orang, jadi memerlukan tenaga yang lebih besar daripada enjin lah. Kalau pakai enjin standard, bunyi sedap tapi perginya lambat lah. Untuk pickup dia kalah dengan stage 1 dengan yang basic ataupun yang standard exhaust lah. Tapi untuk long distance dia champion lah antara 3 ni. Champion pun stage 1 tu boleh lagi cucuk-cucuk, cuma tak boleh potong lah, dia ada back pressure lagi. Stage 1 reduce back pressure menjadi separuh. Stage 2 dia lepas semua. Stage 1 untuk standard bekak. Stage 2 kalau kita dah korek sikit blok tu, macam polish ke apa.
Stage 1 dan stage 2, basic setup ni untuk bunyi yang sedap, tersenyum lah kita bawanya, dan juga untuk sedikit power lah, tak banyak lah, sedikit je. Stage 1 dan stage 2 basic setup ni kita boleh gunakan kembali silencer standard, tak ada masalah. Teruskan menuntun. Saya buat stage 2 untuk motor RG Sport saya pada tahun 94. Itu pun saya buat inisiatif cara sendirilah. Saya pergi kedai welding grill pintu tu dekat kedai lama Kampung Tengah, Pekan Pari tu. Tak ada lagi tak, tak tahulah. Sebab nak jimatkan kos, gitulah. Saya suruh dia buat satu-satu. Dia pun tak faham apa benda yang saya buat. Sebabnya masa tu saya tak pandai welding. Tapi dia punya teknik tu saya tahulah. Itu dululah, masa baru-baru belajar. Stage tu saya guna tak sampai sebulan, tak puas hati. Sebabnya stage tu basic tu bunyi sedap tapi tak pergi. Pulih dia macam tu. Enjin RG Sport saya tu udah buat lock kangkang kobok yang terkangkang je tu kan. Korang yang tahu-tahulah. Tuning carburetor, main jet, pilot jet, sanika macam semua tu. Tak mahu juga. Rotor ada setengah lagi nak habis. Speed masa tu minta RG Sport 165 kan. Sebelum buat stage 2 tu senang-senang kejap je. Lentuk habis meta tu. Lepas guna stage 2 punya exhaust kan. Entah lah, tak ngambil langsung. Setakat lari 1.3.4 je. Rotor ada lagi, tak habis. Tapi tak boleh pergi. Macam mana nak cakap eh? Nak kata sesuatu apa, tak sesuatu apa. Dia lawas sangat. Ha, itu ceritanya. Terasa berbenar, apa tak hal masa tu. Perkehan, baik pakai exhaust standard. Kata orang kampung gelung pepuyu, pari sembang kari je stage 2 ni. Rasanya ada yang tengok, ni pun ada buat benda ni. Tapi teman dah buat dululah. Ha, koma dah terkena kan. Ha, rasa kan. Kemudian saya buat intermediate stage pula. Teruskan menuntun. Baik, seterusnya kita pergi ke peringkat intermediate setup. Atau dalam bahasa game lah, kononnya lah. Orang yang suka game lah. Medium setup. Okey, setup medium ataupun sederhana ataupun pertengahan ni, permulaannya nak buat setup ni samalah macam yang basic tu. Nak ponggah exhaust tu, nak potong, nak belah tu, sama aja. Setup medium ni kita dah mula menggunakan kun sebagai pengganti plate resistant tu. Kun yang dimaksudkan ni kita letakkan betul-betul di penghujung chamber tu, yang mana sudut yang ada pada exhaust RG tu tak sekata, dia gemuk, sepatutnya dia tirus. Cara ini dipanggil stage 3 intermediate setup. Jadi untuk mengatasi masalah tu, kita buat sedikit correction ataupun pembetulan restriction yang plate tu, kita buang dan kemudian kita gantikan dengan restriction yang lain, iaitu dalam bentuk cone. Kun yang macam funnel air itulah, lebih kurang tu lah, sebiji je rupanya design dah. Kun di penghujung chamber tu yang menemukan dengan silencer tu, kita buat yang kecil supaya dia terus lancar, tidak mengenai dinding. Okay, kita belah exhaust tu tadi, kita nampak ada macam dinding yang bagi turbulence kembali kepada engine lah. Dengan ada kun kecil ni, dia tirus dan keluar ke belakang tanpa ada back pressure yang tak sepatutnya. Kalau pakai plate tu, back pressure tu dah disukat, yang ni back pressure yang terlampau jauh. So dia nak dapatkan idling dan sebagainya atau pick up segera, dia lambat kalau pakai stage 2 tadilah. So kita buat correction pada stage 2 tadi tu dengan meletakkan dan welding kun yang kecil saja. Teruskan menuntun. Okey, seterusnya kita pergi ke intermediate setup stage 4. Stage 4 ni dia, kalau kita buat motor tu dia pergi gila sikit lah, kuat jadinya. Yang ni kita gunakan kun sepenuhnya dalam chamber tu ya. Guna setup stage 4 ni kalau nak wheelie ke, tak payah paksa-paksa lah, dia wheelie sendiri kan. Tengah laju pun boleh wheelie. Terlebih pulas throttle tu pun boleh wheelie. So kena pandai kontrol lah throttle tu.
Okey, cone ni dia ada functionnya. Kalau dia panjang, function dia lain. Kalau dia pendek, function dia lain. Ia tetap berfungsi sebagai restriction plate, tetapi lagi lancar. Dia compresskan pressure daripada engine tu, exhaust tu, dan dia lepas macam jet lah. Setup cara memasang cone dalam exhaust ni normal lah. Zaman tu gaduh lagi dah berlaku benda ni. Ada setengah-setengah exhaust aftermarket yang kita dapati lebih pendek daripada exhaust standard RG series ni. Ada juga jenis exhaust yang lebih panjang daripada size exhaust standard digunakan pada RG series. Function cone pada dalam exhaust sama je dengan alat muzik yang bernama trombone. Alat muzik trombone, kalau kita pendekkan dia punya lever, dia akan jadi nyaring. Bila kita tolak jauh, dia akan jadi low tone. Pada exhaust pula, cone yang pendek memberi pick up yang cepat dan cone yang panjang memberikan lajak yang lebih baik. Teruskan menuntun. Seterusnya, yang ketiga adalah Advanced Exhaust Setup Stage 5 atau peringkat kelima. Stage 5 adalah kesinambungan daripada Stage 4, iaitu kita gunakan cone sepenuhnya dalam chamber dan kita tukarkan neck ataupun tengkuk exhaust kepada yang lebih besar. Neck atau tengkuk exhaust standard kecil serta bersegi-segi dan ia akan menyekat aliran atau flow asap exhaust menjadi kurang lancar. Jadi kita perbetulkan supaya lebih lancar dengan neck atau tengkuk yang lebih curve atau lebih melengkung tanpa ada segi-segi dan besar sikit diameter daripada neck atau tengkuk exhaust standard. Setup exhaust stage 5 boleh digunakan pada enjin yang ada mild modification ataupun modified penuh. Bermulanya setup advance, kita kena tambahkan lebih minyak tuti pada tangki petrol, seelok-eloknya castor oil. Ini disebabkan apabila kita mula menggunakan stage 5 atau stage 6 yang akan saya terangkan lepas ni, tengkuk ataupun neck yang besar akan ada tindak balas menyedut secara sendiri. Maka ruangan enjin akan cepat kering. Teruskan menuntun. Seterusnya, yang terakhir sekali adalah Advanced Exhaust Setup Stage 6 atau peringkat ke-6. Stage 6 juga kita gunakan cone sepenuhnya dalam chamber dan kita tukarkan neck kepada yang lebih besar daripada stage 5. Stage 5 kita sambungkan pada bahagian yang di-welding pada exhaust standard. Manakala stage 6 kita kena potong sehingga ke tengah badan dan sambungkan neck full racing. Stage 6 ada dua jenis neck yang sampai ke tengah body chamber tu, iaitu yang straight atau yang curve sedikit. Yang design straight di bahagian bawah dekat body itu adalah untuk top speed dan straight long run seperti di highway. Manakala yang ada curve adalah juga untuk highway dan juga untuk jalan yang berliku-liku. Dia menyimpan lebih banyak tekanan dan dia akan sedut lebih banyak asap berbanding dengan yang straight di bawah tu. Sebelum saya terlupa, berkenaan dengan cone, lebih tebal besi cone itu lebih kasar bunyi exhaust. Dan lebih nipis material besi cone itu lebih berdesing-desing bunyi exhaust. Pastikan materialnya kuat, bukan rapuh. Bukan besi rapuh lah. Itulah keunikan exhaust two-stroke. Kesimpulan daripada topik expansion chamber atau exhaust two-stroke ni, bagi saya, kita tak perlu terpengaruh dengan apa yang ditawarkan di pasaran sekarang ni. Exhaust chamber lah,
Itulah ini. Exhaust two stroke tu dah memang expansion chamber. Yang dia panggil chamber-chamber tu, teman pun tak faham. Setup exhaust yang teman sharing ni terpulang pada sesiapa individu nak pilih lah. Keseluruhan setup exhaust ni sebenarnya ada 4 kategori, iaitu standard, basic, intermediate dan advanced setup. Bagi saya, setup exhaust yang terbaik adalah nampak roper standard pekok blue saja tapi power, STP standard tapi power, betul tak? Okey, itu sahaja video kali ini. Apa pendapat koma mengenai video exhaust two stroke ni? Jika ia bermanfaat, jangan lupa like, subscribe dan jangan lupa kita berdiskusi di ruangan komen di bawah tu. Semoga anda sihat selalu dan berbahagia bersama motosikal RG Sport, RG V dan RG X anda. Sehingga kita berjumpa di video akan datang. Yop Joe signing off. Assalamualaikum.